Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk kita menyaksikan Shopee PLFA Malaysia 2018. Aksi perakhir pertama di antara Selangor menentang PKNS FC. Syahmi mencari Segovia. Bukan ketika ini. Balik kepada Segovia. Keluar Segovia! Akhirnya Rufino Segovia berjaya memecah kebuntuan dengan yang ke-39 untuk gol ke-6nya musim ini dalam kancah Shopee PLFA Malaysia 2018. Sekali lagi peluang untuk Segovia. Peluang Segovia! Gol kedua Selangor hanya satu minit diperlukan oleh Segovia untuk memberikan Selangor dua gol pendahuluan. Satu aksi luar biasa dipamerkan oleh Rufino Segovia, penyerang prolific Selangor. Bawa mencari Kugan berdepan dengan Pi Gunalan. Advantage untuk Kugan ketika ini peluang untuk Selangor. Kugan tolak kodan! Segovia! Hat-trick Rufino Segovia! Dari Spanyol ini menjadikan gol ketiga dia untuk Selangor pada malam ini dan juga gol yang ke-8 musim ini dalam kancah Shopee PLFA 2018 dengan kelebihan 3 jaringan. Kali lagi peluang untuk Rufino Segovia. Ah, ditebak! Gol ke-4 untuk Selangor. Adakah ia jaringan sendiri ataupun jaringan dari Rufino Segovia? Tampak seperti Azmi terkena kaki Azmi. Mungkin jaringan sendiri dari Azmi. Jika tidak, adalah gol ke-4 oleh Rufino Segovia. Penalti Morales dikeluarkan oleh Alfonso. Dan itu dah whistle panjang menamatkan aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras dengan keputusan penuh nampaknya 3 jaringan daripada Rufino Segovia dan 1 jaringan daripada Azmi memberikan kemenangan 4-0.